LPBT tahun 2011 ketika saya menjadi salah satu juri di sana, saya sempat tidak membayangkan bahwa lomba presenter yang diadakan universitas ternyata seperti itu. Saya benar-benar surprise karena sangat profesional. Menurut saya sangat profesional. Mulai dari bagaimana mengemas acaranya sampai dengan tidak hanya seputar acara untuk pada saat hari lomba saja, tapi ternyata sebelum-sebelumnya bagaimana melatih calon-calon presenter, bagaimana juga dia membuat berita. Itu buat saya benar-benar luar biasa sih ya. Saya agak kaget aja, jadi bukan hanya jadi lomba biasa seperti selayaknya banyak diadakan di tempat-tempat lain, tapi ini ternyata tidak, memang maksimal dari awal sampai akhirnya memang. Jadinya saya juga percaya diri aja deh. Terus untuk LPBT sendiri, dari tahun ke tahun rasanya selalu improve ya mereka, selalu ada progres. Dan saya sendiri dari tahun lalu sudah pernah ikut, tahun ini memutuskan untuk ikut lagi karena saya sendiri juga masih sangat excited, masih sangat kagum-kagum dengan kerja keras para panitia dan para panitia juga pihak-pihak yang terlibat dalam LPBT ini. Dan tetap sukses buat LPBT selanjutnya dan semoga LPBT bisa terus maju. Saat itu saya punya pengalaman yang berkesan gitu, karena pada saat tahun saya ini mengunjungi KRI Dewa Ruci. Nah, kalau kita tahu kan KRI Dewa Ruci kan ketat ya, jadi nggak sembarangan juga bisa masuk, nggak sembarangan juga bisa ada di situ gitu. Nah, pada waktu LPBT itu saya dapat pengalaman itu, saya dapat experience di situ. Jadi saya ke KRI Dewa Ruci, saya cari berita, saya mau wawancarai semua orang yang ada di situ, dan pastinya senang karena nggak pernah dapat pengalaman seperti itu di LPBT, saya bisa dapat.